Piranha. Kini masa bermula, arena kembali gempita. Rimba races kuasainya, memacu laju terus juara. Ada tewas, ada juara, harus dekat terus marah. Rimba races memacu pantas, tiada ruang untuk dipintas. Kejuaraan untuk semua, kejuaraan. Dan itulah semuanya. Segalanya berjalan mengikut perancangan dan tak ada siapa mengesyaki. Bagus. King ada buat masalah pada awak ke? King? Hah, dia masih belum sedar yang dia dah tak berkuasa lagi. Saya dapat kawal dia dan semuanya dengan baik. Boleh. Percaya ke? Dalam perlumpaan lepas, Tek berjaya kalahkan semua. Sebahagian kami mula terfikir betul atau tak untuk beri tugasan ni pada awak. Iyalah, nak cakap apa lagi? Budak tu memang hebat. Tapi saya lagi hebat. Tech takkan bernasib baik untuk kali kedua. Bos boleh percaya kata-kata saya. Kita tengok nanti. Rancangan masih berjalan. Pastikan ia menjadi baik. Kalau tak... Oh, alamak. Nampaknya angin ketua awak tak berapa elok. Awak pernah tengok angin dia elok ke? Lagipun, ketua awaklah yang mulakan dulu. Boleh percaya ke awak ni? Sekarang nak buat apa? Sekarang, kita ingatkan mereka siapa yang berkuasa. Kumpulkan pasukan. Hati-hati dengan pasukan tu! Awak fikir saya tengah buat apa ni? Saya cuba alihkan mereka dari awak. Ya, cubalah lagi. Hei, awak buat kerja awak dan saya buat kerja saya. Awak berdua ni, lawan tu sia-sia je. Awak takkan dapat kalahkan saya. Saya ni komander angkasa lepas dengan intelek paling bijak. Makhluk yang sangat fokus. Satu monumen untuk... Jadi Milo, bila awak nak ajak Vix keluar temu janji? Rasakan makhluk yang fokus? Awak memang monumen lah. Monumen untuk kekalahan. Itu memang satu taktik yang keji. Apa boleh saya cakap, kawan? Ini semua tentang penaklukan cinta dan angkasa lepas. Ya, macam itulah. Oh, hi, Tech. Hey, awak semua. Nampak tak? Oh, sini pun awak Milo. Saya perlukan bantuan. Lupakan saja. Saya tak nak bantu awak. Si pecinta ni baru aja alami kekalahan. Awak bantu saya dalam ni dan saya janji tak akan bergurau tentang awak dan Vix untuk seminggu. Dua minggu. Setuju. Mari pergi. Hei, tunggulah dulu. Kami nak ikut. Tak. Awak berdua duduk sini. Saya dah puas berdepan dengan awak hari ini. Kita ni dah melampau ke? Entahlah. Mungkin. Jadi awak nak apa, Tak? Tak ada apa sangat. Saya cuma perlukan awak untuk tengok Kariper. Mas tak boleh buat semua tu ke? Dia tak tahu awak minta bantuan saya kali ni kan? Apa berlaku antara awak berdua? Panjang ceritanya. Mas pun tak ada lagi masa tu. Tak apalah. Cuma bantu saya kali ni aja. Tolonglah ya. Baiklah. Biar saya ambil peralatan saya. Panggil saya untuk hadir ke pejabat saya sendiri. Kita tengok nanti. King, awak lambat. Sepatutnya dengan duit yang awak ada tu, awak boleh upah sesiapa untuk jagakan waktu untuk awak. Atau jam tangan. Apa saja. Saya terpaksa lakukan tugas bersama Cik Torres. Yes. Tentulah kan. Sekarang semua dah ada di sini. Jadi kita boleh mulakan. Mulakan dengan apa? Baiklah, untuk permulaan. Bagaimana dengan peringatan tentang teruknya prestasi awak? Apa awak cakap? Tugas awak pastikan Tech dan pasukannya jatuh dalam senarai supaya mereka tak dapat berlumba dalam perlumbaan lagi. Cepat, cekap, sah. Tapi tidak. Awak biarkan Tech atasi awak semua.
Bukankah dia berjaya kalahkan awak bertiga dalam perlumbaan yang lepas? Dia tak akan dapat ke sana kalau Encik Juara Palsu ni jalankan tugas dengan betul. Saya masih tak faham. Kenapa kita tak langgar je dia dalam perlumbaan tu? Awak tahu selamanya. Dah cakap itu yang terbaik dia boleh fikir. Sebabnya budak bijak dah terlalu banyak perhatian orang diberi di tempat yang salah. Lagipun, ada perkara belum selesai. Kita tak boleh buat macam tu hinggalah kita ikat mereka. Tak selesai? Satu, Tag masih ada kotak hitam. Selagi dia ada benda tu, dia ada kelebihan. Dua, Milo. Pengkalan data kita dah dijamin tetap selamat. Tapi si cicak tu berjaya mengodam sistem RGB dua kali. Bukan sekali. Dia satu ancaman. Sesiapa perlu selesaikan hal ini secepat mungkin. Dan tiga, Tamira. Ketua-ketua kita yakin yang dia tak bertindak sendirian. Dia tak mungkin berjaya tanpa bantuan dari seseorang. Serahkan Tamira pada saya. Saya boleh buat dia bercakap atau bagi saya masa yang cukup, saya boleh tahu semuanya. Satu masa nanti. Tapi sekarang, awak cuma perlu perhatikan dia. Tag pula. Kita ada cara lain untuk dapatkan maklumat tentang dia dan rakan-rakannya. Dia akan semua berjalan dengan sendiri. Kalau semua lakukan tugas dengan betul, Tag dan rakan-rakannya akan dapat notis pencen lebih awal dan akan tersingkir selamanya. Awak boleh lakukannya. Juara. Hey, awak dah balik? Ya. Jadi, baiklah. Jadi, Tag, nampak apa-apa yang pelik tentang Reaper tak? Nampak macam ada yang pecah masuk. Gantikan kebanyakan praset pada Reaper dan hilangkan semua tetapan yang saya buat beberapa hari yang lepas. Awak tahu macam mana boleh terjadi? Dari kesan ni, saya syaki Milo. Saya fikir lebih baik dapatkan pendapat orang lain. Maksud saya, ialah Milo reka separuh dari yang ada dalam tu. Aha, memang masuk akal. Tapi apa yang saya tak faham adalah kenapa awak perlu buat semua ni di belakang saya? Saya cuma nak tahu yang kereta ni selamat. Tak ada yang akan meletup semasa perlumbaan tu. Kenapa awak? Macam mana awak boleh terfikir saya akan buat perkara yang macam tu? Entahlah. Itu tak halang awak dari buat perkara yang sama pada kawan awak kan? Tak habis-habis. Lepas apa yang kita lalui, Tag, saya dah jaga awak sejak kali pertama awak duduk di dalam tu, tahu dan tak? Dan awak dah bohong pada saya lebih daripada tu. Tinggalkan kereta tu macam tu, Mas. Isi tangki dan sediakannya untuk perlumbaan esok. Tolonglah Milo. Kami dah cakapkan maafkan kami. Saya belanja awak makan kali ini. Makanan tu percuma. Kalau berbayar pun awak dah habiskannya. Hey, awak sedar tak sejak kebelakangan ni kita bertiga je bersama, mana Tag dan Miles? Ada sesuatu yang berlaku antara mereka. Kita tak sepatutnya menyebut. Percayalah cakap saya. Mungkin awak betul. Tapi hey, tak semestinya cuma kita bertiga aja kan? Kita boleh ajak sekali. Jangan sebut nama tu. Jangan berani nak sebut. Tamira. Terkena lagi. Itu memang kelakar. Apa yang awak tahu? Saya perlu pergi. Milo, sudahlah tu. Kami baru nak bersuruh. Kawan, jangan merajuk. Saya belanja makan lepas ni ya. Saya dapat mesej awak. Awak boleh keluar. Awak tahu kan ada suis lampu kat dalam ni? Lebih baik tak ada orang tahu saya di sini. Ada apa-apa perkembangan? Shh, tunggu. Protokol keselamatan. Kita takkan tahu siapa yang mendengar. Macam mana dengan kotak hitam tu? Sikit. Sesiapa yang cipta program penyulitan data kotak ni memang hebat. Apa maksud awak? Pertama, semua data tak boleh disalin semula dari kotak ni. Sebarang percubaan akan lesapkan semuanya sekali. Jadi tak boleh buat salinan sokongan? Bukan setakat tu aja. Saya dah dapatkan data yang awak bagi tahu dah di padam tu. Tapi ia tak berguna. Tak berguna? Ya, betul. Tak ada gunanya. Sampah! Saya dah jalankan setiap penyerahan penyulitan berbulan-bulan. Tapi masih tak dapat selesaikannya. Mesti ada yang tak nak kita tahu apa yang ada dalam tu. Dan mereka memang hebat untuk pastikan perkara itu tak terjadi. Oh. Saya nak tanyalah. Kenapa kita perlu berahsia tentang perkara ni? Mungkin ada yang boleh membantu. Tidak. Lagi sedikit tahu tentang ni lagi bagus. Kalau itu yang awak nak,
Apapun, selagi kod tu tak dirungkai, kita takkan dapat buat apa-apa kecuali tumpu pada perlumpaan. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya masa untuk acara minggu ini. Acara yang menjanjikan perlumbaan penuh dengan cabaran dan ujian. Sebahagian penonton pasti masih ingat lagi trek inilah, trek pertama perlumbaan RGP. Satu ketika dulu. Ya, betul tu. Selamat kembali ke Termite Nest. Dibina suatu ketika dulu oleh serangga gergasi prasejarah. Kompleks megah ini memang satu daripada keajaiban alam. Serangga? Mereka dah lama pupus, Bix. Dan kabar angin serangga pembunuh gergasi masih berkeliaran di tempat ini memang mengarut, setahu kamilah. Mari kita sertai para pelumba yang berada di garisan permulaan. Beratus-ratus meter di bawah permukaan ini. Berapa jauh benda ini nak masuk dalam? Macam lama sangat. Harap mereka yang klaustrofobia belum masuk lagi. Bagi sesiapa yang masih muda untuk mengingati, trek ini ialah salah satu terowong yang bersambung. Jadi para pelumba perlu membuat keputusan dengan cepat. Tak ada kejutan langsung. Kejutan! Betul tu, Bix. Ada sesuatu istimewa disimpan untuk mereka hari ini. Cik Dira, boleh bantu saya tentang ini? Terima kasih, Bix. Kami telah tambahkan satu kejutan istimewa untuk ceriakan perlumbaan kali ini. Apa benda tu? Penyekat enjin telah pun dipasangkan pada setiap kereta semua pelumba. Apa? Tak ada apa yang perlu dirisaukan. Kecuali awak ketinggalan di belakang. Terdapat dua kawasan dalam perlumbaan yang diletakkan pagar istimewa. Lepas pelumba terus awal lepasi pagar, barulah kiraannya akan dimulakan. Pelumba-pelumba perlu mencari jalan untuk keluar dari situ sebelum masa tamat. Atau enjin mereka akan ditutup dan mereka akan tersingkir dari perlumbaan. Jadi ianya bukan perlumbaan untuk ditamatkan tapi untuk kekal dalam permainan. Semoga berjaya semua. Buka pintu tu. Para pelumba, hidupkan enjin anda. Perlumbaannya dengan kesilapan luar biasa di permulaan. Sama ada udara hapak mengganggunya atau dia mempunyai masalah dengan Reaper. Masalah! Apa awak dah buat pada kereta saya, Milo? Apa? Saya cuma optimumkan contoh-contoh macam yang awak nak. Mungkin Mars nak ubah sesuatu. Bukan saya lah. Saya tak ubah apa-apa langsung. Habis tu kenapa kereta ni tak ber... Tank, jaga-jaga! Wow, nampaknya mereka berdua macam tak cepat. Lebih baik Tech selesaikan masalahnya kerana semakin hampir dengan kawasan penyingkiran yang pertama. Siapa dapat sangka pelumba pertama yang tersingkir ialah pemenang baru tahun lalu, Tag! Nampaknya Tag tak berapa gembira. Siapa dapat salahkan dia? Pertama tersingkir memang sangat pedih. Pedih! Marilah si kucing.
berdua lebih baik, kan? Ciuman terbangnya, langkah itu memang memakan diri. Wix dan Desi Doll tersingkir dari perlombaan ini. Siapa seterusnya? Apa masalah nyawa ini? Cukuplah semua ini. Jangan risau, serahkan pada saya. Cepat kurung pada saya ke? Wow, saya tak pernah lihat seorang pelumba cuba singkirkan pelumba lain dengan melontar pelumba lain ke arahnya. Boleh ke buat macam tu? Oh, lagi sekali ke? Sebelas dah hidupkan kiraan di kawasan penyingkiran terakhir. Pipe berjaya kekal mendahului perlumbaan ini, tapi juara 4 kali berturut-turut kita sedang mengejar. Dan sekarang Andromeda tersingkir. Tinggal 4 pelumba saja lagi. Saksikan semua. Tak ada lagi persimpangan. Hanya jalan yang lurus untuk memenangi perlumbaan. Apa yang awak cuba buat ni? Tinggal yang ini saja lagi. Dalam ruang yang sempit, terlalu berisiko untuk menggunakan fungsi istimewa kereta lumba masing-masing tanpa berlaku kerosakan sendiri. Siapa yang akan menjadi pemenang hari ini? Apa? Axel hidupkan fungsi mempecutan Mark 1 Falcon. Pengambisan oleh bintang perlumbaan yang menakjubkan. Nampaknya seperti Pipe yang akan menang, tetapi ini membuktikan yang kamu bukan pemenang selagi tidak berada di garisan penamat. Aksi hebat oleh Axel. Mungkin hanya beberapa perlumbaan, tapi sang juara semestinya mengingatkan kita kenapa dia bergelar juara. Dan percaya atau tidak, semua edisi baru RGP telah tersingkir dan juga dikalahkan. Bukan hari yang baik buat pelumba-pelumba baru. Hei, budak juara. Hei. Axel, kita perlu bercakap tentang aksi awak tadi itu. Rancangan kita ialah untuk kalahkan Tank dan dia kalah. Ya, rancangan tak termasuk tinggalkan saya di belakang budak bijak. Kalau awak tak dapat kerja, jadi mungkin awak tak sesuai untuk tugas tu.
Awak fikir semua ni tentang perlumbaan, tentang kemenangan, kemasyuran dan perkara mengarut lain? Saya buat duit sehari lebih banyak dari awak dapat selama kerjaya perlumbaan awak. Saya tak peduli langsung RGP ni, trofi tu atau awak. Apa yang saya pentingkan ialah buat tugas dengan betul. Kita ada bahagian masing-masing. Buat tugas awak atau saya sendiri akan pastikan awak dapat apa kawan awak gelar tu dilanggar keluar dari perlumbaan selamanya. Yep, macam yang saya fikirkan. Jadi, apa masalah kereta ni? Tak ada apa. Semuanya baik. Milo buat kerja dengan baik selaraskan konduktor dan jadualkan semula pengira putaran. Reaper beroperasi dengan kecekapan maksimum. Saya tak fahamlah. Jadi, kenapa? Kereta ni okey. Tapi Milo terlupa ambil kira faktor pemandu. Tetapan Milo tak serasi dengan pemanduan awak. Awak memang tahu perkara ni akan berlaku? Tentulah saya tahu. Tak ada siapa lebih tahu pemanduan awak dari saya. Jadi kenapa awak tak bagi tahu saya? Awak nak dengar ke? Miles, kita tak boleh macam ni lagi. Saya tahu saya cakap akan bekerjasama dan saya dah cuba, tapi saya tak fikir dapat lalui semula perkara ni. Saya setuju. Dan saya tak peduli. Apa? Satu ketika dulu, saya dah janji dengan ayah awak untuk pastikan awak selamat. Saya akan menjaga awak macam anak saya sendiri. Saya akan kotakan janji itu. Tak kisahlah apa nak jadi. Jadi buatlah sesuka hati awak. Tapi saya takkan pergi ke mana-mana.